Oke guys, balik lagi sama gue, honeyproject.com. Kali ini gue bakal review game The White Door ya. Dan ini gamenya game berbayar ya di Play Store. Harganya itu Rp48.000. Dan buat teman-teman yang mau game ini, gue kasih downloadnya di deskripsi guys ya. Dan ini game offline ya, tidak perlu terhubung ke internet. Dan ukuran filenya itu kalau gak salah 100 MB ya. Oke, langsung aja kita coba mainin gamenya seperti apa. The White Door. Kita buka pintunya ya. Dan kita masuk ke day pertama ya, hari pertama. Nah, di sini ada orang tua lagi tidur. Gua bakalan coba buka ya. Di drag, dibuka selimutnya dan dia terbangun, guys. Terbangun, kita bakal explore dulu ya yang ada di ruangan ini. What drink to drink? Wah, minum. Waduh, gulanya pada jatuh. Nice, gue baru bangun tidur langsung makan ya. Kita di sini pintu bisa dibuka nggak? Pintunya belum bisa dibuka. Ini ada cek. Ini ada. Oh, ini ada apa sih? Planningnya dia ya, nyampe jam 22 malam, nyampe dia tidur. Kita jam 9 kita self care apa ya? Oh iya, kita ngerawat diri. Kita bakal coba gosok gigi dulu ya. Udah kayaknya cukup ya. Kita bakal coba ini. Udah, kita jam 11 kita bakal check up. Dan ada mama datang ya. Mama datang, kita bakal coba tanya. Gue nama gue tadi Robert ya. Robert 1972 sekarang. Sekarang 1972. Tanggal berapa ya? Tanggal 14. Kita ke memory training ya. Memory training sebelah mana ya? Tes komplit, kita langsung aja makan lagi guys. Kita makan pasta. Kita rekreasi guys, rekreasi kemana? Keluar bisa nggak?
sampai pegel gua. Oke. Berkurang enggak? Tinggal tidur. Dan kita udah kita menyelesaikan hari pertama ya. Sampai 10 malam. At the usual spot. I was having a coffee at my favorite table on the right. Just staring at the table. I was stressed out, turning all the stuff in the same direction. Oke guys, itu dia guys, the wet door-nya. Silakan teman-teman coba sendiri ya di rumah. Seperti biasa, download link ada deskripsi. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gua. Thank you.